Nala nggak ada. Oke teman-teman, jadi aku pengen jelasin kenapa Nala sekarang tuh udah nggak ada pekan ya, udah bukan gitu, udah nggak ada channel, bukan. Nah itu udah nggak di sini, nggak biasanya gitu ikut kayak heboh-heboh lah, syarik lahir dan gitu kan guys, padahal nggak. Nah dia di sini gitu, sekarang dia nggak ada guys, karena dia nggak. Aduh, nanti aku wacan lagi. Jadi aku bakal makan ini dan Nala nggak ikutan karena Nala nggak mau makan ini gitu, karena itu pedas gitu. Dan gitu. Ini meja diam aja bisa nggak sih? Oke, jadi ini mie-nya itu namanya, ini sebenarnya kita tuh kayak lihat-lihat di internet cari acak gitu. Aku nggak tahu ya ada yang pernah review atau apa, aku nggak tahu karena mungkin aku nggak update atau apa, nggak ya, nggak tahu pokoknya ya. Dan ini aku ngeliat aja nih kayak ada mie gitu, kayak hot membara di ininya, di posternya ini. Ini mie-nya ya, hot membara gini. Tapi aku nggak tahu ya ini mie-nya pernah di review orang atau enggak gitu. Tapi aku nggak tahu ya. Atau kalian tahu mungkin ya, kira aja ya. Dan nama mie-nya ini adalah, ya Allah, meja diam dulu bisa nggak sih? Nama oke. Nama mie-nya ini adalah Gekikara Ramen nih. Tuh, ini mirror guys, jadinya kurang kelihatan gitu tulisannya. Tuh, ini tulisannya tuh porsi besar. Ini mie-nya asal mana gitu, tapi ini halal loh guys. Tuh halal ya, lihat tuh di hijau-hijau. Aku nggak tahu ini tuh mie apa gitu, dibuat di mana gitu. Yaudah ya. Ini kalau kalian tahu ini pernah atau pernah makan mie ini, kan tinggal komen di bawah rasanya gimana. Karena aku juga belum pernah makan, karena ini pertama kalinya. Oh iya, aku udah lama banget nggak makan mie pedes-pedes gitu ya. Biasanya aku makan pedes-pedes kayak samyang atau mie ini, mie itu, pedes-pedes, mie Aceh lah. Dan ini baru sekian lama akhirnya cari makan mie pedas lagi. Oke, daripada banyak lama-lama, mari kita langsung masak mie-nya dan langsung saja. Teman, ini mie-nya udah jadi dan oh my god, lupa ngambil gunting ya. Wait a minute. Udah ngambil gunting dan sekarang aku pengen tuangin bumbunya dulu. Ini tuh bumbunya tuh kayak apa ya, bungkusnya tuh kayak gimana gitu. Kita gunting dulu. Gila, ini banyak banget sih. Dan ini ya mie-nya tuh kayak segede mie-nya tuh kayak besaran ini, mungkinnya dari samyang, nggak tahu juga sih. Dan ini kita udah masukin bumbu micinnya, ini bagian micinnya. Eh, ini katanya ini tuh rasa ayam pedas ya, tapi gak ada ayamnya gitu. Tuh, ini kayak bumbunya tuh kayak samyang tapi beda gitu loh. Kayak ini tuh kayak lebih coklat atau lebih apa gitu dari samyang. Aku lupa karena aku udah lama gak makan samyang. Ini bumbunya dikit banget ya. Karena aku samyang tuh banyak banget dah. Iya dah. Tapi kayaknya mie-nya banyak kan samyang. Banyak kan samyang ya mie-nya? Tapi kakak kata aku kayak lebih banyakan ini deh, ini bumbunya gak boleh dibuang nih. Ini bumbunya gak boleh dibuang ya guys, soalnya ini mungkin gak pedes ya. Gila. Aku kecoel sama mie-nya ini, bumbu itu kayak udah sampai ke tenggorokan, tapi mungkin karena belum dicampur mie kali ya, jadinya masih agak pedes. Tuh dia merah banget. Mie ini merah ya, kalau samyang itu kan kayak rada coklat gitu kan, bukan merah banget gitu. Aku liatnya langsung gak mau makan gitu kan jadinya. Lu takut. Ini langsung ternyata banyak banget ya bumbunya ya guys. Ini udah. Nih, ini sorry ya, emang kayak ada cemoletan di pinggir-pinggirnya. Ya guys, karena susah gitu kan. Ayo kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu ya, agar tidak terjadi apa-apa. Tapi kayaknya ini gak pedes deh.
Amin. Ayo kita makan, guys. Ini tuh kayak gini. Oh, kalian pengen lihat ini gimana mie-nya kayak gitu tuh, kayak oh, gimana sih matinya, ya Allah. Mirip kayak gitu lah ya. Ini tuh kayak bumbunya tuh kayak kurang. Oke, nih. Ayo kita makan mie-nya. Oke. Aduh, takut banget sumpah ini kayak kan aku udah sering makan mie biasa, tapi kayak ini tuh kayak lebih mengerikan. Ya udah, daripada kalian lama-lama, oke kita langsung makan aja ya, nggak usah lama-lama gitu. Pedas geki kala ramen. Coba mau cicip lagi dong. Ramen nggak usah challenge ya guys, review aja. Oke guys, ini udah aku campurin sama kecap. Dan sumpah aku gak berani lagi dong makannya. Trauma. Terus kalau kayak, menurut aku ya, aroma itu kayak bau aroma Citato loh guys. Tapi rasanya tuh beda banget sama Citato. Iyalah ya, astaga ini masih ah, elah. Sama dikit lagi guys biar ada manis-manisnya. Ini kita aduk-aduk dulu. Itu kayak rasanya itu kayak terlalu pedas, ini nggak bisa dinikmatin. Dan kayak buat yang pengen nge-review itu kayaknya susah banget dijelasin karena ini pedas, jadi kayak bukan jelasin malah kayak gini. Kayak gitu bukan jelasin malah ya. Nih kan kalau kayak gini kan warnanya udah mulai mirip sama yang itu. Dan yang itu kayaknya itu mau coba lagi. Deg-degan ya. Kayak main di main wahana gitu. Tapi ini bukan wahana, itu mie. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan kayak baru bisa dinikmatin gitu. Gak terlalu nusuk gitu di tenggorokan kita ya kan guys. Not bad. Tapi lama-kelamaan pedes dong gue. Ini buat yang challenge makan ini. Satu porsi kayak gini nih sendirian. Masuk UGD ya. Karena itu pedes banget. Gak juga sih masuk UGD, kayak sakit perut mungkin ya. Gila guys. Nih, tuh kayak kalian tuh satu suap ini tuh pedesnya udah kayak 10 kali suap samyang gitu. Masih berusaha ngabisin dong guys. Ini gak bisa di review woy. Padahal mama tuh penyuka pedas. Iya. Karena ini tuh ini nih yang kayak ini. Bungkusnya jangan sampai kalian salah beli guys, karena itu pedasnya enak gila. Ini pedasnya waktu disana sini pedasnya enak gila, tapi ini pedasnya gak wajib bangetan. Tapi kak kayak pengen itu pengen lagi bumbu pedasnya tuh dikit aja sih. Iya. Kita buat untuk masakan lain gitu. Harusnya nggak usah dimasukin iya. Semua cabenya tadi kak. Sebenarnya ini enak loh kak. Mama jadi kayak pengen makan tapi. Iya sama. Aku kayak kalau makan mie samyang atau mie pedas tuh kayak gitu. Kayak lempar gitu ya gini. Mah ambil sesuatu yang manis mah di dapur mah. Mah tolong itu yang manis mah. Ini aku saranin buat kalian yang benar-benar
pengen bereksperimen atau pengen pengen lagi gabut banget gitu, pengen menyiksa diri kan, pengen gimana gitu kan, coba-coba bisa coba ini. Tapi aku saranin bumbunya masuknya setengah aja, jangan masukin semuanya. Bumbu cabenya ya guys, bukan bumbu yang licin ya itu. Bibir aku berkerut dong. Aku pengen. Langsung telan guys, jangan dong. Kalian gigit dulu dikit, tapi ini buat kalian yang makan sendiri, tapi kalian harus habisin makan ini. Kalian gigit aja dikit-dikit gitu loh guys, dan masukin bumbunya setengah itu aja, titik masukin bumbunya setengah itu aja. Karena kalau satu bungkus bumbu ini sama dengan 1.000.000.000.000.000.000.000 kepedesannya bakal kalian rasain. So spicy. Cuci ini mie. Cuci mie nya. Kuku kakak lah. Gila guys, kuku sampai kebiru ya. So spicy. Jadi buat kalian yang mau makan itu, yang sambal sausnya gak usah di masukin semuanya. Masukinnya tuh setengah aja. Karena kalau masukin semuanya, Ninu. Atau kalau kalian pengen makan sendiri aja ya, kalau kalian pengen sharing sama teman kalian, sama adik kalian, sama mama kalian, mungkin boleh ya. Ya, liur kayak gimana gitu. Oke teman-teman, aku mungkin nggak tahu ya bakal habis ini atau enggak, karena itu pedes banget. Jadi aku nggak bisa closing gitu. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa like video ini, subscribe video ini, share video ini, komen nggak bisa, dan follow Instagram aku dan Nala. Oke, thanks for watching guys, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Coba nggak bisa ngomong lagi. Dadah guys, thanks for watching.